Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Iwan Mania 12. Kali ini kita mau mereview baterai motor Beat Bro. Baterai kering bro. Nah, tadi baru beli sore tadi bro. Nah, di bengkel angkasa. Keluaran baru bro. Harganya saya beli tadi 125.000 bro. Lumayan lah, murah tapi nggak murahan bro. Nih mereknya Rage It baterai turbo care. Nah, buatan keluaran ini bro dari diimpor oleh PT Mitra Indo Motor Moto Parts Made in China. Nah, walau murah tapi nggak murahan bro. Kita nggak pakai nota tadi bro belinya bro. Dapat hadiah bro. Nah, hadiahnya baut bro 125, lumayan lah. Murah tapi nggak murahan bro. Kayaknya bagus ini bro, tahan lama mungkin, tapi nanti kita coba kita pasang di motor Beat bro. Rencananya dipasang motor Beat ini. Nah, dari bodinya lumayan mantap bro, 12 volt 5 ampere AH per 10 Hr GTZ 5S. Nah, keluaran baru ini bro, murah bro 125. Nah, nggak tahu tahan berapa tahun ini bro. Untuk ukuran bulan tua ya lumayan harganya. Bagaimana keseluruhan bro? Nanti kita pasang di motor Beat karena motornya belum pulang. Simak terus sampai habis bro. Kita ganti baterai bro. Pertama-tama kita buka plusnya bro, apinya dulu. Ini masa baterainya sudah selesai. Pasang ring. Usahakan di apinya dulu bro. Masuk. Nah,
Usahakan dikencangkan bro bautnya bro, jangan sampai kendor. Nah, di masa ini posisi masa. Baterai baru sudah siap terpasang bro, kita coba hidupkan. Nah mantap, mantap nih. Sekian dulu bro video kali ini, berbagi ilmu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.